Pak Martin, mohon maaf nih, kata-kata. Salam Bapak Mbak semua. Beta senang ada di sini, di rumahnya Bapak Markus. Dan Mama, ketong ada dalam acara penyerahan rumah. Ya, terima kasih banyak bersama beta ada Bapak Camat dan Bapak Lurah. Ya, terus bekerja, berjuang untuk ketemu semua, saudara, semua yang ada di kelurahan ini. Dan Bapak Pendeta, terima kasih banyak atas doa yang luar biasa untuk ketemu pada siang hari ini. Bapak, secara singkat begini, bahwa ini program ini bukan program baru-baru. Ketong punya program beta dengan Pak Wakil pada saat beta jadi wali kota, Pak mau pilih kemarin ya untuk menjadi wali kota. Dan tugasnya adalah membantu ketemu saudara Bapak. Kami punya tanggung jawab utama itu adalah membantu saudara-saudara kita yang tidak beruntung di kota ini. Terlalu banyak Bapak, terlalu banyak orang susah, terlalu banyak yang harus ketong tolong. Cuman memang Bapak ketong pun tangan belum sampai. Ketum sudah punya tidak punya kekuatan yang banyak untuk capek ketum saudara-saudara semua. Tapi beta percaya, beta yakin pasti semuanya bisa diselesaikan. Pasti semuanya. Nah, memang masih ada lagi yang lain yang belum. Tapi beta percaya, mohon bersabar beta saudara yang tadi di sini dong. Percaya pasti Tuhan akan berkati semua. Nah, Bapak Markus ini adalah salah satu yang Tuhan berkati ini hari. Ya, pasti Bapak Markus dan Mama berdoa luar biasa. Sehingga ketum tergerak hatinya untuk datang ke sini. Sudah barang tentu ini juga karena informasi dari Bapak Lurah, Bapak Camat dan juga RT/RW. Kalau sonde dan Bapak Markus ketum mohon maaf, ketum sudah tahu Bapak ada di sini dalam situasi rumah yang tidak bisa tidak layak huni. Oleh karena itu, ketum berterima kasih tepuk tangan untuk semua yang sudah membantu memberitahu saudara-saudara kita. Bapak Markus, beta percaya bahwa ini rumah sederhana yang Tuhan berikan untuk Bapak Mama dong semua. Dan beta percaya juga bahwa ini bukan karena kebetulan, tapi Tuhan yang berkati ini. Memang sejak beta jadi wali kota ini ada 1000 lebih rumah untuk ketemu sudah berjuang untuk ketemu saudara-saudara. Tetapi bukan hanya rumah saja, tetapi ada bantuan-bantuan lainnya terus ketemu bekerja untuk masyarakat. Asal kerja benar Bapak, asal kerja jujur, kerja luar biasa, dan jangan capek untuk masyarakat Kota Kupang. Ketemu terus bekerja dan pasti semuanya akan terlayani dengan baik. Masih banyak saudara-saudara ketong yang belum, tapi kita percaya sekali lagi pasti semuanya akan bisa terlayani dengan baik. Bapak Ma juga termasuk air bersih. Nanti air bersih ini sudah mulai hidup semuanya lagi karena bantuan Pak Jokowi. Ya sekarang sudah bangun, nanti ada lagi tahap kedua lagi yang akan 100 miliar lebih atau 200 miliar lebih untuk semua masyarakat Kota Kupang. Karena apa? Kalau ketong kerja benar, kerja bagus, pasti Tuhan berkati ini kota Bapak. Itulah kira-kira Bapak Mama semua. Beta sekali lagi mengkristal Bapak Markus dan keluarga Manubuli semuanya bahwa rumah ini adalah rumah yang dibiayai oleh pemerintah Kota Kupang. Ya. Dan semuanya itu ada hari untuk tahun ini ada 110. Dan total seluruhnya sudah 1000 lebih. Nah, di dalamnya itu ada peralatan rumah-rumah tangga. Ada tempat tidur, ada bantal, ada spray, ada kasur, ada meja kursi dan yang lain-lain. Itu adalah bantuan dari saudara kita yang lain, termasuk Ibu Hilda yang Bapak Mama pilih jadi ketua anggota DPD kemarin. Ibu Hilda juga ikut membantu Bapak Mama untuk isi perabot di dalamnya. Jadi mohon maaf nanti saudara-saudara kita yang belum, mohon bersabar dan beta percaya bahwa Tuhan akan berkati Bapak Mama semua. Terima ini sebagai suatu berkat dan salam buat semua keluarga. Mohon maaf, Tuhan memberkati kita semua. Salam. Satu, dua, tiga. Iya, tepuk tangan Bapak Mama, Bapak Tuhan kita, bersama Bapak Ma'au dan Ibu, Bapak Wali Kota, terkenal. Mengarahkan rumah yang sudah jadi ini. Terima kasih Bapak Wali Kota. 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 Terima k
juga menolong membantu kami dalam kita susah Bapak. Terima kasih Bapak. Membantu semua susah Bapak. Iya. Bapak semua selesai. Bukan hanya Bapak tapi semua masyarakat itu bersama dengan Bapak. Ya, tidak selusa kita untuk kabar ini kembali lagi itu. Berdoa supaya semua bisa dapat terus. Iya. Mama karena. Iya. Semin terima kasih Bapak. Kusukum lindu. Terima kasih banyak.